pakai apa mainnya? Pakai apa? Apa aja? Hero-nya siapa kamunya? Jilong. Astagfirullah, itu mah hero sampah ya kamu. Kamu pakai Jilong ngepus toner kamu. Gitu. Tapi atau apa? Kamu mau masa beliin aku iya, basreng kan? Gopean kieu? Enggak. Nuh kamu aja yang makan lah. Aku minta ya. Gimana tuh ceritain tuh? Gimana? Iya, jadi ceritanya aku tuh dijodohin sama orang tua aku udah lama sebenarnya. Emang kenapa nggak jujur dari awal? Takut gimana? Iya, aku takut. Takut ke apa? Takut aku nggak bisa ketemu lagi sama kamu. Ya udahlah, kan orang tua mah pengen yang terbaik. Ya, kamu juga kan nggak bisa melarang-larang kamu, melarang-larang orang tua kan. Jadi sedih gini ya. Iya, ya ampun. Kayak secepat itu kita pertemuan terus ketemu lagi sama perpisahan. Oh, begini rasanya kehilangan dirimu kekasih. Oke guys, ketemu lagi di channel Gatur Okta, berada channel terbedas-bedas-bedaskan in the hall, in the ceskan, ciski bring. Sesuai permintaan kalian, gue bakal bikin video part 3 sama Ires. Dan ceritanya gue di sini mau janjian ya, nggak tahu dia ngajak ketemuan. Tapi gue mau prank dulu lah dia kayak gimana, oke? Okay? Tapi ini udah jam segini belum datang. Ya seperti biasa lah, dia mah suka ini, suka telat-telat. Gimana gitu ya? Kacamata dulu. Nah guys ya, kita bakal sambil nunggu Ires. Jangan lupa subscribe, tekan tombol subscribe-nya, share ke teman-teman kalian. Dan setelah ini nanti ada driver stress yang lainnya, oke? Okay? Episode yang lainnya. Pokoknya ini part 3 dulu, gua utamain. Selamat menonton. Assalamualaikum. Salam. Pisang tuh dari mana? Ya biasalah, cewek. Dandan we kamu. Eh, aku udah biasa dandan kali kemana-mana masih ya. Aku kesini ketemu kamu gak dandan. Ini bedak, pakai bedak yang lama bagaimana? Iya, tuh pakai bedak, pakai makeup dulu. Cemong juga kebocan. Kurang ini kurang tebal kamu tuh bedaknya. Ini udah susah-susah, capek-capek makeup gini enggak dihargain apa ya? Ya, mesti telat wae kamu mah kebiasaan. Kamu memang ini suka telat orangnya bagaimana sih? Ya enggak juga tuh. Kamu kerja juga gitu kamu marahin bos terus pasti ya? Kenapa aja? Orang aku. Kamu janjian jam berapa tadi? Kamu itu tadi bilang. Ya kan tadi jam 1. Sekarang jam berapa? Jam 2 lebih. Dulu lebih berapa? 17. Ya, seberapa menit eta lebihna? Hitung aja sendiri, ngapain aku nyuruh aku. Belum makan lagi aku tadi ini teh. Ya udah tuh mau dia beli makan. Beli apa tuh cemilan tuh nih, nggak perhatian banget kamu tuh, harusnya mau beliin apa dari rumah teh, bawa ini lepet atau apa tuh buras gitu raginang. Aku nggak tahu buras. Raginang kamu tahu nggak raginang? Buras bubur beras. Lepet bubur beras. Bubur beras lepet bubur beras kamu. Kamu juga ketawa. Udah, aku mah kalau udah lama gini teh lapar gitu kan nggak ada makanan deh. Ya udah aku beli ini. Biasanya suka ada si tukang batagor nih lewat. Tuh. Ya sabar nanti juga kan sini kali. Gak bawa makanan di tas itu apa tuh keripik naon atau enggak? Enggak. Kamu tuh udah membawa tuh di rumah ya? Naon itu? Ya aku harus bawa cemilan. Harusnya kamu dong yang beli. Kamu tuh perempuan di mana-mana juga. Ya kali aku bawa cemilan, bawa keripik apaan gitu dari ya rumah. Beli aja gitu dari rumah. Beli di jalan apa ya? Oream ah. Enggak aja gak ada uang. Ih. Kamu kenapa gak beliin makanan dulu atuh? Gak ada uang? Geboke ya? Gimana ah? Banyak utang? Enggak. Cicilan ya, banyak ya? Enggak, orang ada uang mah. Makanya kalau hidup jangan banyak gaya, gara pakai kalung-kalung emas gitu. Oh. Noh, emas lain. Jelas, ya. Itu aksesoris. Tahu ini belinya dari Korea. Oh my god. Korea condong sama mah juga tahu. Dari Korea dari Korea condong malam. Apa ini Korea beneran? Ini belinya dari luar negeri. Kamu enak aja. Ini juga rantai anjing gitu sama gogok. Kamu nggak tahu kalau aku tuh fansnya BTS itu kalung-kalungnya ini loh. Dari pesan tuh kamu suka sama aku. Dia kan mirip Jungkook. Udah, maksudnya. Itu
terus gimana? Ya lapar aku teh, pengen makan dulu eh. Tasnya kamu nih branded gitu itu, beli berapa itu? Hah? Berapa ya? Enggak, bukan beli berapa, pinjam mamanya, temennya. Enggak, itu punya aku, ya Allah. Gini-gini juga, jelek-jelek ini juga punya aku. Ngapain minjem? Punya pinjem, karena banyak gaya pisan. Sepatu game bagus gitu, tah. Beli berapa, tah? Nyicilnya? Kamu segitu banget sih. Yang begitu dong, punya aku. Kamu gak suka ini, eh. Aku teh gak sukanya, teh. Kamu mah ini, telat sama kurang ini, kurang peka, eh. Aku teh pengen cilok, harusnya bawa irat tuh dari rumah. Tapi kamu gak bilang. Oh, cilok atau apa nih? Ya, WA dulu ke akunya tadi beliin gitu, ini enggak. Ih. Kenapa lagi ya? Aku nanti di Horeyami ngegas mobil lagi ya. Ya udah, aku beli makan. Nggak ada, aku ke warung tuh beli itu kan. Mama tuh makanan tuh. Ya udah, nanti aku beliin cemilan ya. Itu beli tuh. Ya, gak usah marah-marah. Itu beliin tuh cepat. Ya udah, nih. Jangan ngampang. Masuk. Gue mau pergi lagi beresnya. Gue mau bikin dia kesal dulu ya, pokoknya. Apa jangan lupa subscribe dulu ya sama aku ini, oke? Jangan suruh beli makanan sama gua tuh, nanti gua ke kamar sama ini. Lama pisang. Satu dibuka. Nggak bisa buka pintu doang, apa gimana? Mending harus gini aku nanti, mending capek. Ya udah, ini cemilan dulu. Oh, ini gitu banget nih. Pelan-pelan atuh untuk mobilnya. Enggak. Apa sih ini menurut ini? Astagfirullahaladzim. Itu adanya itu. As, kamu marah aku kirim setan. Enggak ada, meren. Aku salah pagi. Aduh, iya. Dikirim pikir mas Arebuan, iya. Enggak gitu kan tadi kamu bilangnya mau keripik, mau apa? Tadi juga katanya mau buras. Emang gak ada buras di situ. Kopi atau apa? Kamu mau pesan beliin aku iya, basreng kan? Gopehan kiyu. Mau kamu aja yang makan lah. Gitu, belum disemprot lagi tuh. Virus tah gitu ya. Enggak, iya bersih juga aku gak jorok kan. Ya udah jangan dimakan lah tuh punya aku. Beliin yang kayak gini, kamu mau nih. Ini gak berkelas bisa, ya Allah. Kiripik tadi pertama kiripik Riki, emang kiripik lada kayak. Udah jangan, tadi kamu gak ngasih aku uangnya. Terus udah gitu kamu nyuruhnya malah kayak gitu, nyuruh tapi marah. Ya sudah, katanya tadi mau keripik, udah aku beliin keripik. Beliin Nuki. Malah salah, ya udah makan aja kali. Kamu membeli Nuki dari mini lada pisan. Apa ini? Ini basah apa sih? Bumbunya juga ini mah, ini atuh. Ah, udahlah kamu. Pengawet. Gue bayangin kau. Itu dimakan. Gimana sih katanya enggak suka, katanya enggak mau dimakan lagi. Ya udah buat ganjel perut. Ganjel perut lagi roti atau beliin apa kek? Masa beliin keripik setan? Ya aku harus jalan lagi capek cuman adanya itu di itunya. Ada ini. Orang di warungnya cuman itu juga enggak ada lagi, jauh tuh, jalan males. Aku minta ya. Ini kamu yang lada ini? Gak mau, kamu yang lada. Ah, kamu mah, beli aku suka deh. Aku suka kan, aku suka kamu. Iya, kan aku suka dengan kamu. Minta dikit, aku mau itu gak enak. Nih. Ini. Tengok dong. Aku. Potongkan, masuk aku mah. Beli teh apa sih kamu, bakso tahu kayak apa? Beli Nuki deh. Ini udah aku minta terus dipotongin apa? Ih. Ini mah keripik Riki di Talaga juga banyak di aku ini mah. Ya udah kan buat ganjelan aja biar gak lapar ya. Eh tuh gak usah marah-marah ya. Kalau udah ini lagi. Itu aku gantiin platnya pakai makanan itu cemilannya. Galeun kieu syarat ini udah lama ah. Enggak, ini baru. Udah lama enggak ada. Masa kamu bau gitu? Bau apa, Mbak? Bau bumbunya ini tuh, ya. Aku suapin, mau? Enggak. Masa suapin? Ya. Masuk lah. Mau, buat sama aja. Nah, suapnya lapak, eh. Nih, ah. Enggak. Ih, orang mau romantis juga enggak pernah mau ini orang teh. Romantis sama juga udah mau nikah sama si Bandar Salah kan, aku juga tahu. Kamu, ih. Udah.
Kamu juga mau nikah sama si Bandar Salak, aku juga tahu kan? Iya, tapi kan masih lama. Oh, ya udah, gak usah suap-suapin romantis-romantis gitu lah. Besok ya. Urusin tuh si Salak siapa namanya? Si Ikin siapa? Doni. Doni, ah Doni. Doni berau. Kamu kenapa ini? Ya. Iya. Kamu tuh harusnya pas aku prank dulu, bah. Kamu tuh ngomong. Kamu tuh udah yang ngelamar si Doni Salak namanya. Iya. Tapi kamu jangan jauh-jauh juga. Emang dia Bandar Salak, aku juga tahu. Iya, tapi ya udah nggak usah bawa-bawa itu. Apa sih dia jual apa? Apukat, gedang. Iya, Salak. Salak kan, Salak Pondok kan juga tahu. Iya. Oh, pantesan, pesat dia mah. Dia mau kemana nih? Kamu ajak ketemu segala sih? Enggak, kita jalan. Kita... Ih, biarin kan kita. Aku masih lama kok dinikahinnya. Aku kan bisa sama kamu dulu sekarang. Enggak mau lah aku mah. Loh kok kamu gitu sih? Ah. Ya, emang kalau kamu mau sama aku, kamu harus udahin sama si Salak atau jangan sama si Salak ongkos sama aku ongkos. Mau jadi playgirl kamu teh? Enggak gitu. Emang itu aku jadi playgirl. Enggak boleh aku kamu harus dia. Nah, sama aku, sama aku si Salak sama si Salak. Lagi aku juga udah ada kok. Siapa? Pengganti kamu lah. Ih, kamu gitu ih. Siapa? Enggak, Bandar ini. Bandar Kadu. Bandar Kadu aku Bandar Salak. Coba aku mau ngarahin dulu bentar ya. Tapi daripada ngomongin si Salak, kamu bantuin aku main Mobile Legends sekali ya. Bisa enggak? Ya udah bisa. Ayo. Bisa enggak benar? Bisa, yuk. Aku juga suka main game nih. Gimana sih? Bisa. Yuk ah, Mobile Legend. Udah kamu bantuin aku main ini ya. Bisa enggak? Apaan? Main Mobile Legend? Ya udah, yuk. Bisa enggak yang benar? Ya bisa. Pakai apa? Apaan? Pakai apa mainnya? Pakai apa? Apa aja? Hero-nya siapa kamunya? Zilong. Astagfirullah, itu mah hero sampah ya kamu. Kamu kayak Zilong menghapus tower kamu. Ngerin pakai Zilong. Satu cepat atau milihnya, milih lama pisan kamu mah, mau siapa sih kamu teh? Kan tadi Mia. Jangan si Mia atau yang lain. Iya, santai atau santai, weh bos. Bantu kesini atau bantu. Iya sabar apa ya? Terus, bantu terus. Kela atau. Kamu mah ini kesini atau bantuin aku ngebabnya. Iya. Aku kan di rokornya. Orang juga. So kamu tuh si Aldos kan jagain. Si Aldos jagain si Aldos tau gak si Aldos? Iya Aldos nah, siapa tuh? Aldos si Aldos kan umukul gitu. Bapak lu Aldos. Ini bantu astagfirullahaladzim. Ya ini kamu juga bantuin atuh. Ini kesini atuh Allah. Jaga jarak atuh Ires. Astagfirullahaladzim. Jaga jarak ini apaan corona? Ini jaga jarak kamu kan emang jaga jarak. Jaga jarak 1 meter. Ngebebanin kamu pakai hero etate ah aing mah. Udah. Mundur. Iya. Mundur atuh. Maju atuh sama. Kabur kita kan. Ada si ini nih. Enggak tahu. Si Luno. Ah, kamu mah. Tuh ah jadi weh. Setak, kencis ta. Kencis kan. Kan kencis. Atau kencis atuh. Atuh kencis. Anak-anak coklat. Eh, kamu mah. Mundur. Masih ah. Gak bisa tuh. Jadi ada kamu mendapat beban, aku juga jangan pakai MM. Ya aku mau bebanin kamu apa? Ini jadi beban kamu mah. Pakai MM teh udah aja kamu fighter atau siapa? Pakai si Mia dari. Udah kamu enggak usah ngebab sih aku aja. Iya sok ah. MM teh kamu mah noob. Bisa? Noob gue. Ya aku enggak bisa juga gimana. Cekelan MM nah, astagfirullahaladzim. Ya, tanya dulu dikunci dulu kamu yang si ini ya, jadi pahit deh. Ya sudah susah kamu kira gampang main ML. Kan? Udah gitu nggak dibeliin minum lagi, beliin minum dulu ah, haus ini. Beliin dulu minum, sana. Iya sabar. Gak kadekan aku pahinkan tanah si Miana, gak kadekan. Ih. Ini bodoh pisan, gak bisa main Mobile Legends, gak usah main atuh. Ah, jadi bawa lah, kamu beli minum dulu. Tutup tuh. Dia sudah jatuh banget. Terus aja ngeprank dia lah ya. Hmm.
namanya. Udah, gak usah main lah. Nih minumnya. Minumnya air putih deh, kamu mah gak ada yang manis apa? Bodas, ya cahaya kamu gak ada yang hijau, itu yang merah nih, jadi pisan. Tadi kamu mah marah-marah mulu, bete. Aku mau pergi aja. Bercana. Eh, bercana. Bercana. Yuk, karena capek dari tadi juga. Tiap ketemu kamu makanya gitu terus. Bercana. Gitu mulu, ah, nggak usah. Jangan. Lucu tahu, aku tiap lagi. Kamu nggak capek? Prank aku terus prank ya kan, sampai aku habis kesabaran. Ya kan kehidupan aku mah terlalu banyak kan prank. Hidup kamu tuh penuh dengan kebohongan semua sama aku terus mau prank. Kamu, yang bohong sama kamu, so, kamu yang menegaskan sama si Salak kan kamu kan? Aku tebete tau nggak? Ya kamu mau habisnya mau nikah sama si Salak sih. Ya tapi kan kamu nggak usah gitu juga kali tiap ketemu marah tiap ya udah maaf. Ngeprank mulu ngeprank lagi. Bosan. Udah apa-apa. Jangan marah tuh. Hey. Kiu. Mau makan nggak? Mau minum? Enggak. Es krim? Enggak. Mau dinyanyiin? Mau bete aja. Kenapa bete? Capek aku nyanyi. Udah kan ngeprank doang, bercanda. Baperan pisan. Ya udah tuh, maaf tuh, jangan marah ya. Mau beliin apa sok? Mau beliin McD. Udah, gak usah nyogok ah. Mau beliin Hoka bento. Enggak mau dibeliin apa-apa aku mah. Itu nyogok juga tahu. Ya udah maaf tuh kan itu mah bercanda aku mah. Ya, mau ini ya? Terakhir oh. Tapi kamu ya. Heeh. Ya. Kan tuh sana nih. Apa nih? Aku suka. Aku suka kamu. 우연히 내게 오나 봐. 봄 향기가 보여. 나도 같이 오나 봐. 저 멀리서 네 향기가 설레는 코끝에 나의 입술에 괜찮은 느낌. 이 떨림 나도 몰래 우연히 봄. 이제 makan dulu tuh. Kamu suka ngemil kan? Iya dong. Udah makan belum? Udah. Kamu apa makannya? Canda tuh jangan marah tuh ya. Hah? Udah lama gak ketemu eh. Makin cantik aja nih eh. Cute. Rambut aku baru nih. Mana? Ini. Oh iya, dulu gak terlalu panjang ya? Dulu gak terlalu pendek ya? Baru lihat ya? Kamu tau gak? Apaan? Selama aku di Bandung, kamu 5 tahun kan di Bandung? 2015, 2020, sekarang 2021 ya? 6 tahun, kan baru ya? 5 tahun. Kamu tau gak wanita tercantik yang pernah aku temuin? Siapa? Kamu. Pum, 지나간 날의 봄을 난 기억해. 정신없이 흘러가던 시간 속에 문틈 새로 들어와 날 깨우던 야. 쟤는 cantik aja ya sekarang ya. Mungkin kayak kelihatan boyband gitu. Boyband ya. Aku tuh kan udah 10 tahun nih di Bandung. Kamu tahu nggak cowok yang pernah aku temuin yang paling bikin aku nyaman? Siapa? Siapa? Kamu. Ah, masa sih? Masa emang dulu-dulunya cowok-cowok ke kamu gimana gitu? Nggak asik orangnya? Nggak asik. Cuman kamu yang asik dan bikin nyaman. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight. Kamu masih salah kamu kan? Enggak. Iya, maksudnya aku mah emang gini sih apa adanya orangnya enggak. Suka ngeprank-ngeprank doang paling. Maaf ya. Mau udah makan belum? Udah, kan udah, tadi udah bilang. Mau makan lagi? Mau es krim? Mau. Ya aku beliin ya. Iya. Sebenarnya mak, aku teh malas ya ajak kamu main teh. Kenapa malas? Malas main-main gitu, malas sama kamu teh. Ya ampun. Soalnya enggak. Kamu kan orangnya sayang kalau dimain-mainin gitu. Harusnya diseriusin. Sayangin deh, anin deh, tanggal ya.
Eh, Res. Kamu tahu enggak? Apa? Pokoknya sejak aku kenal kamu nih, aku teh jadi sering belajar sekarang teh. Belajar apa sih? Belajar jadi yang terbaik buat kamu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Aku mau minum. Ini minum air putih mau? Atau jangan air putih, nggak mau air putih ah. Mau apa? Pengennya jus. Ya udah nanti beli di sana. Ya udah yuk. Doa dulu. Emang sukanya jus apa? Jus apel. Loh, apel. Kenapa apel? Ya iyalah, apel lah arti hidupku tanpamu. People killing, people dying, children hurting, hear them crying. Can you practice what you preach? Ini AC-nya kedinginan nggak? Enggak. Hah? Udah cukup kok. Ini namanya AC namanya. Iya, tau. Kamu tahu nggak persamaan AC sama kamu apa? Sama-sama dingin. Bukan. Sama-sama bikin aku sejuk. Udah lama banget kagak ketemu, Kak. Berapa hari? Berapa bulan? Berapa bulan? Dua udah. Bulan ya? Dua bulan gak ketemu. Sayang ya, kamunya mau sama si Bandar Salak deh. Ya, gimana itu, ceritain atau? Gimana? Iya, jadi ceritanya aku tuh dijodohin sama orang tua aku. Udah lama sebenarnya. Emang kenapa gak jujur dari awal? Takut gimana? Iya, aku takut. Takut ke apa? Takut aku gak bisa ketemu lagi sama kamu. Semuanya telah berakhir antara hatiku dan hatimu. Takkan ada cinta. Nanti gak bukan temenan gak? Sama siapa aja kan bisa kan? Iya, tapi aku takutnya gak bisa sedekat ini lagi sama kamu. Takut kamu menjauh tiba-tiba. Ya kan kalau kamu selama kamu belum nikah mah, ya maksudnya bisa aja kan kita masih bisa ketemu gitu kan. Kecuali kalau kamu udah nikah, ya baru gitu. Ya. Tapi ya salahnya sih ya aku juga minta maaf lah ke kamu ya. Kan mungkin karena dari prank-prank itu jadi kamu baper gitu kan. Iya. Aku minta maaf. Aku nggak niat, sebenarnya memang niat pure pengen ngeprank aja gitu konten. Tapi ya. Tapi apa? Kamunya bikin baper. Akunya. Iya maaf, itu kan udah gimana tuh? Itu mah maksudnya konsep aku gitu. Tapi ya, kan kamunya juga udah ada si Salak, Pan. Iya, tapi sebenarnya aku nggak serak sama dia gitu. Karena aku kan iya, soalnya aku juga dijodohin sama orang tua aku. Udahlah kan orang tua mah pengen yang terbaik. Ya, kamu juga kan nggak bisa melarang-larang kamu, melarang-larang orang tua kan. Jadi sedih ini ya. Iya, ya ampun. Kayak secepat itu kita pertemuan, terus ketemu lagi sama perpisahan. Oh begini rasanya kehilangan dirimu. Kekasih. Nanti juga kamu udah malas kan ketemu aku lagi gitu loh. Takutnya kamu aja. Aku mah nggak malas, maksudnya cuma menjaga aja tuh, nggak mau merusak satu hubungan kamu sama dia atau jadi masalah gitu. Aku mah kan ya sok aja kalau misalkan akunya ke yang mana nanti juga ketemu. Amin. Ya, tapi nanti kan apa? Tapi itu teh benar kamu teh nggak serak gitu sama si itunya? Iya, enggak. Terus seraknya kamu sama siapa? Ya sama kamu lah. Karnaku simpan jauh rasa ini. Berdua jalani cerita. Jadi kapan? Nikahnya kapan? Bulan depan.
udahlah, aku cuma bisa doain mudah-mudahan bisa jadi yang terbaik aja buat kamunya. Iya, tapi kamu jangan gitu dong. Gitu gimana? Iya gitu. Ini emang gimana ya? Kamunya harus gimana tuh? Karena aku mah laki-laki, masih bisa cari yang lain. Aku doain juga. Aku doain dulu kamu sukses, sehat selalu, kan? Bahagia sama si Bandar Salak. Jangan lupa nanti kirim-kirim salak ke aku, saya minggu 2 kintal. Ya? Iya. Ibaratnya kamu cantik banget hari ini. Ih, serius. Lama-lama tuh aku teh makin takut kalau ketemu teh. Takut apa nih? Takut makin sayang sama kamu. Oh, mengapa kau tinggalkan aku seperti ini saat aku masih berharap. Jadi maksud kamu ketemu sama aku teh, kamu mau ngomongin ini gitu? Iya, tadinya aku tuh sebenarnya pengen jujur sama kamu, pengen ngomongin ini. Cuman kayak akunya takut kamu tuh jadi ngejauh gitu dari aku. Jauh gimana? Ngejauh? Nggak pengen ketemu lagi gitu? Jadi kamunya nggak mau ketemu aku lagi. Tapi ya kan kalau kamu udah nikah mah ya nggak boleh tuh. Masa kamu udah nikah, kamu ketemuan sama aku kan nanti belakang layar bahaya tuh. Iya sih. Kamunya telat sih apa? Bukan telat, apa namanya? Momennya tuh pas kamu udah dijodohin, kamu baru ketemu mungkin. Iya. Ya udah kamu yang sabar aja. Kalau kamu suka nggak sama dia? Ya nanti juga suka. Dipaksain, kan? Masa cinta dipaksain? Paksain. Oh, aku cintanya sama kamu, tapi aku dijodohin sama orang. Kamu. Yang namanya apa? Gini nih, yang namanya ceweknya, cewek tuh dari suka tuh bisa jadi, ya dari nggak suka tuh bisa jadi suka loh. Kalau dia nyebai ke kamu apa? Sampai dia tuh nyakitin kamu lah, terus jangan sampai dia ketemu sama aku. Karena nanti kalau ketemu sama aku ya paling aku berantem sama dia. Ya jangan. Ya iyalah, karena aku gak rela gitu wanita secantik kamu dikhianatin. Pokoknya aku doain lah kamu yang terbaik, pokoknya ya aku janji lah, pokoknya apa ya kita bisa ketemu lagi lah, sekedar kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Jangan sedih tuh. Sedih banget. Gimana tuh, udah sudah takdirnya kan, ada rencananya begini-begini. Ya udah, aku minta maaf ya. Minta maaf kenapa? Ya maaf karena aku udah terlanjur cinta sama kamu. Maaf ya. Iya. Udah bikin kamu baper, pas di prank, terus pas kemarin ketemu belajar mobil, terus ngobrol-ngobrol kita kan kemarin. Ya aku enggak niat sih, memang enggak niat mainin atau gimana, udah bukan aku yang main kan, emang keadaannya kayak gini, kamunya udah dijodohin, ya udah gitu kan, aku okelah, aku tahu diri kan. Udahlah. Mungkin masih ada bidadari-bidadari yang lain. Boleh nggak nyanyiin aku satu lagu aja sekarang? Kenapa, kangen suara aku ya? Iya. Bayar berapa? Bayar pakai cinta aja. Ya udah cepet berwanyi. Apa? Ini? Iya, nyanyi. Nggak ada gitar akunya. Ih, okay. Kita juga punya gitar. Nggak ada, sekarang mah pakai handphone aja ya. Kamu tahu lagu ini nggak? Nggak. Ini lagu aku zaman sekolah. Ciptaan raja dari langit, kau turun ke dunia, jadi milikku, jadi pendampingmu selamanya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti.
Jangan kau pergi dariku, bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku, kulakukannya terbaik untukmu. Udah dinyanyiin. Ya itu tadi apa? Aku kurang tidur jadi ini agak serak dikit. Iya, enggak apa-apa, aku seneng kok. Tapi harus janji ya sama aku. Janji apa? Kita harus bisa ketemu lagi. Ketemu lagi? Heeh. Iya. Ayo. Janji. Janji. Yep. Yep. Makan. Beli es krim. Begitu pulang. Iya. Yeah. Oke. Yuk. Sebentar dulu ya. Kamu tau gak restoran itu? Enggak. Restoran itu enak-enak loh menunya, bener. Yaudah ya kesana. Hah? Enggak, tapi ada yang menu paling enak. Apaan? Menu bersama kamu. You're always gonna